Oke teman-teman, kembali lagi di Awatan Story Channel dan sekarang saya akan unboxing Vivo Y30. Dimana RAM-nya di sini ada 6 GB, lalu storage-nya 128 GB. Untuk nilai jualnya sendiri ada di belakang, yaitu 6,47 Ultra O Screen AI Quad Camera sama 5000 mAh baterai. Dan di sini serinya merupakan warna emerald black, warna hitam tuh ya. Langsung kita unboxing aja. Oke, di atas ini kita menemukan kotak putih, box putih yang isinya ada soft case, terus di sini ada SIM injector. Oke, ada SIM injector, lalu ada buku manual sama kartu garansi di sini. Lalu di sini ada unitnya. Unitnya warna emerald black atau di bahasa Indonesia nya itu zamrud hitam, seperti batu permata zamrud. Di sini ada stiker IMEI sama ada pembatas. Terus di sini ada top charger. Kita lihat di sini dia outputnya 5 volt 2 ampere sama 10 watt. Ini kelihatannya. Terus ini dia belum fast charging karena belum double engine dia. Untuk connector charger dia sudah type C. Ya, sudah type C. Saya kira ini dia masih micro SD. Untuk harganya sendiri ini 3,1 juta untuk yang versi RAM 4 GB ada di 2,8 juta. Gimana menurut kalian, dibelikan seharga 3,1 juta silahkan, apakah worth it? Silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Kita bahas prosesornya nanti, sekarang saya mau bersihin ini semua dulu. A few moments later. Ini dia unitnya, kita dorong aja ini. Ini seperti hitam sih ya, hitam kehijauan. Ini warnanya cakep banget dah. Ada pantulan cahaya. Kelihatan nggak pantulan cahaya? Di bagian belakang pantulan cahayanya itu seperti apa ya? Seperti ada titik di sini, terus dia ngeflare bentuk garis hijau gini. Di bagian belakang letak kameranya ini bagus lah ya, ada flash hitam gitu dan ada fingerprint sensor di bagian belakang. Bagian kanan ada power sama volume. Lalu untuk di sebelah kiri ini ada SIM injektornya. Kita buka dulu SIM injektornya. Udah saya isi kartu di sini. Ini dedicated triple slot. Kita masukin lagi. Di bagian atas kosong, nggak ada apa-apa. Di bagian bawah ada lubang audio. Audio jack ya, microphone, cas type C sama speaker. Oke, kita coba hidupkan.
Oke, ini dia tampilan layar utamanya. Oke, untuk ukuran 6,47 inci HD Plus, udah Ultra O Screen, ada punch hole di sini di sebelah kiri sudut. Ini yang disuka orang di tahun ini. Prosesor MediaTek Helio P35, memori RAM 6 GB, storage 128 GB. Untuk kamera utamanya dia 13 MP, untuk ultra wide angle-nya 8 MP, terus ada bokeh kamera di sini 2 MP sama makro kamera 2 MP. Susunan kameranya nice, di harga 3 jutaan. Kita cek aja memori. Kita lihat sisa memorinya ada berapa ya. Menurut kalian cek memori ini berguna gak sih? Buat kalian yang menurut kalian ini berguna, silahkan tulis komentar di bawah biar kita bahas di video selanjutnya. Untuk RAM sudah terpakai sekitar 3,46 giga. Ya, kelihatan ya? Oke, silau nih, kurangin brightness-nya dulu. Oke, terus untuk di sisa RAM-nya ini, dan kalau untuk ruang tersedia atau storage-nya ini 172 GB. 128 jenisnya 172. Prosesor yang diadopsi dia MediaTek Helio P35, RAM-nya 6 GB, storage 128 GB. Kita akan cek untuk benchmark point. Oke, untuk benchmarknya sendiri dia ada di 103.000 poin ya, bisa naik lagi mungkin. Untuk grafik PUBG mungkin bisa bermain di balance medium atau smooth, cakep dan keren di tahun 2020. Jadi spesifikasi dari Vivo Y30 ini 6,47 inch IPS LCD HD Plus Ultra O Screen, ROM 128 GB, MediaTek Helio P35, kamera utama 13 MP plus 8 MP plus 2 MP plus 2 MP, kamera depan 8 MP, kamera belakang 16 MP, baterainya 5000 mAh, FunTouch 10, Android 10. Sekarang saya akan coba ambil foto di kamera belakang 13 MP dan kamera depan 8 MP. Sekarang pakai objek ini. Oke, hasil kameranya seperti ini ya guys. Kita cerahin dikit nih brightness-nya nih. Oke, hasil fotonya kayak gini, lumayan detail lah. Dan kita coba di kamera depannya. Ini dia hasil dari kamera depannya. Cakep sih, spesial, nice, meski dia 8 MP. Untuk Vivo Y30 ini dia berjalan di FunTouch 10, berarti Android 10, Android 10. Ya, ini dia FunTouch
Android 10, Android 10. Oke. Terus untuk baterai 5000 mAh, cuma dia itu di sini dia sayang belum ada dual engine fast charging. Tapi balik lagi di harga 3,1 juta ya. Udah cukup lah. Untuk harga 3,1 juta dia cuman kekurangannya belum dual engine atau belum fast charging. Oke, saya akan coba lebih jauh dan bahas lebih dalam lagi di video selanjutnya tentang Vivo Y30. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifin loncengnya. Everything takes longer than you think. Terima kasih yang sudah nonton. I'm Ahmad Ansori. Keep fresh, stay right.